Guys, sekarang kita ada di lokasi menjenguk jerat ayam hutan ya. Kemarin saya pasang cuma 6 di lokasi di sini. Nah, ini yang baru ya, baru 6 saya pasang benangnya pun. Nah, ini caranya. Yes, cuma 6 ya. 6 pasang. Nah, begini cara pemasangannya begini. Ya oke, begini. Oke guys. Sekarang kita ini kena kelihatan nih guys. Ini guys. Ya mantap. Ini ciri-ciri ayam hutannya guys. Jambulnya ada. Nah, berhubung saya sendirian yang kameranya ya. Begini. Ini memang asli ayam hutan ya guys. Kakinya merah-merah. Nah, ini begini. Dan untuk tanda bahwa saya memang menjerat ayam hutan, gelang jam tangan saya ini yang selalu kelihatan biar petukan videonya bukan dari saya sendiri kan. Ini apa maksudnya, takutnya bilang orang ngambil videonya orang atau apa. Ini supaya detail ya potongan ayam hutannya begini. Nah, ini ada jambul, bulunya di kepalanya itu. Nah, ini yang asli ayam hutan, bukan apa ya, bilang orang yang kacang-kacangan itu, asal-asalan lah. Ini enggak asal-asalan ya, asli ayam hutannya begini bentuknya. Nah, cuma 6 pasang saya pasang kemarin ini, lalu kena. 2 hari enggak saya jenguk ya guys. Itu yang terakhir. Ini di hutan, memang mutlak di hutan, bukan di kebun karet atau apa ya guys. Nah, itu kayunya besar-besar di seputarnya. Nah, seperti ini jeratnya. Ini kalau kena menggantung ya, seperti joran pancing. Nah, langsung kegantung dia. Nah, ini hutan lebat, ini hutan besar-besar kayunya. Dan bulu ayam hutan ini seperti ini. Karena kameranya saya sendirian, bikin video sendirian. Tadi saya nggak siap-siap, makanya dapat. Alhamdulillah, cita-cita saya mau dapat ayam hutan ya ini. Alhamdulillah. Oke guys, tolong komen dan share ya video ini biar bisa berlanjut. Ini mutlak bukan settingan ya, memang mutlak ayam hutan.